Dan lanjut aja di sini tiga segel harta karunia. Ini kan disuruh apa ini namanya? Gelombangnya biar masuk ke ring ini ya. Jadi caranya gampang aja ini sih. Nah, ini kehalang kan otomatis. Jadi ini ada relay stone. Relay stone-nya otomatis bakal ngebuka jalur gitu. Dan segelnya otomatis kebuka. Oke, yang pertama masih gampang. Yang lokasi kedua ini ada tipsnya ya, jadi biar nggak nyemplung ke bawah. Oke, nah di sini kan ada apa ya? Ada jeruji nih ya. Jeruji, dan di situ kalau dilihat ada rongga biar kita bisa masuk itu. Nah, di sini kalian jangan terlalu nukik lah. Kalau nukik bisa nyemplung ke bawah karena kan airnya cuma nggak sampai bawah ya, ini nggak full air kan ini di bawahnya. Jadi karena kalau nukik kalian bisa jatuh ke bawah, jadi ribet lagi naiknya. Oke, lokasi kedua udah ya. Dan yang terakhir nih battle nih lawan duyung, bukan duyung sih ya, iya duyung lah ya, sama. Oke, di sini ngambil ininya ya, skillnya dari anjing laut dulu. Oke, udah dapat, baru deh kalian bisa attack dengan gampang di sini biar damage-nya lebih berasa. Oke, dan di sini juga ada apa ini? Monster baru ya. Seahorse. Ini udah kebuka nih. Jadi tungguin aja ya. Nah, di sini gue salah nih ketembak. Jangan ditembak ya. Gelembungnya meledak. Oke, segel terakhir kebuka, jadi tinggal di collect aja ini chestnya. Dan kita dapet jam tangan.